Hai guys, balik lagi bersama channel Aing Groot si Raja Noob sedunia. Hai. Ya, setelah kemarin Aing Groot memberitahu skor streak baru yaitu XE1 Goliath yang akan keluar di season 3, sekarang Aing Groot bakalan ngasih tahu sebuah naon anjing poho karena teh. Sebuah ini namanya Operation Skill terbaru dari Call of Duty Mobile yang akan keluar di season 3 nanti. Si Operation Skill-nya itu apa? Operation Skill-nya itu adalah Hype, guys. HIPE ya, di yang ini senjatanya itu seperti senjata ya, model-model tengkorak-tengkorak kayak gini lah. Ini sangat keren sih, dan Aing Groot sudah coba dan jatuhnya tembakannya kayak ini ya, senjata yang ada di mode zombie itu loh, yang warna merah yang kecil itu. Jadi jatuhnya tembakannya tuh kayak gitu-gitu sih. Tapi emang enak lah, jadinya bisa lebih cepat ngekill musuhnya, tinggal tap, modar kabeh. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu tentang Operation Skill terbaru ini, jadi Aing Groot sekarang akan mengasih tahu kalian, dan Aing baru tahu. Ya, sekarang Aing Groot sudah ada di Battlefield dan Aing Groot akan menggunakan seperti biasa MSMC ya. Nanti Aing Groot bakalan menunjukin gameplay terbaru lah dari Aing Groot menggunakan senjata yang dilupakan oleh kalian guys ya. Nanti mungkin besok-besok lah. Sekarang kita fokus dulu ke Operation Skill terbaru ini nih, si Hype ini ya. Seperti apa sih Operation Skill-nya? Kita langsung aja nonton ya. Kita cari musuh dulu. Biar kita lebih cepat ya dapetinnya, kita harus ngekill banyak dulu ini lawan bot-bot ini nih. Tapi suka ada orang juga sih, walaupun lebih banyak bot. Tapi ini tombol-tombolnya juga memang gak enak Aing Groot, karena gak biasa kan ini Aing Groot maininnya mode Call of Duty Mobile yang apa sih namanya, test beta season 3 guys. Test beta season 3 Aing Groot. Banyak tong mati. Oh, gak kena. Thank you. Wish. Ayo busuk. Oh, terbunuh si Aing Groot. Jadi di sini kita bakalan map ini juga take off akan keluar lagi di season 3 Call of Duty Mobile nanti, guys. Jadinya kalian tunggu aja. Kalau misalkan gak sabar pengen nyoba main beta testnya. Karena beta testnya itu cukup lama ya guys, beta testnya itu kalau nggak salah sampai akhir Januari atau sampai awal Februari gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau coba, nanti mabar sama Aing Groot, bikin konten bareng ya kan. Nah, kalian download aja, linknya ada di deskripsi ya. Kita fokus lagi mencari musuh. Anjing, nggak kepencet open scoop-nya. Oi, scoop-nya nggak kepencet. Oh, oi. Bentar Aing Groot, karatu mau. Ya, malah loncat. Malah loncat goblok, mati dua kali coy. Ini ada yang nggak bot juga nih kayaknya. Karena ini tombol-tombolnya itu Aing Groot kurang nyaman sih, nggak biasa pakai tombol-tombol yang posisinya kayak gini, dan Aing Groot udah coba ganti-ganti-ganti ternyata masih beda, nggak tahu lah. Pokoknya kita fokusnya sebentar lagi Aing Groot bakalan dapat Operation Skill barunya guys. Dua, mana lagi? Mati. Nah, Hype Operation Skill akan langsung Aing Groot luncurkan nih. Tembakannya itu kurang lebih seperti ini. Zoom. Tuh, jadi keluar lebah guys. Jadi mereka serangan lebah anjay. Lebah, nah siapa kita? Leh, jadi cuman ada beberapa pelurunya tuh. Jadi dia digerogoti lebah guys, musuh-musuhnya itu digerogoti lebah. Dan isi lebahnya itu hanya beberapa peluru saja ya. Aing Groot pikir Aing Groot pikir akan di waktu gitu. Cukup menarik. Tapi bol juga lah. Kita langsung juga pakai. Kalau di sini Predator Missile ya. Kalau misalkan di Call of Duty Warfare itu Cruise Missile. Dan itu begitu keluar keren banget. Anjing. Oh, Aing juga kena tuh. Tuh, jadi gitu guys matinya guys. Lihat ya. Bam, tuh. Kena lebah anjing, diserang lebah bangsat. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplay si Hype-nya guys. Sangat menarik sekali ya.
Sharing dong kalian kalau misalkan pakai operation skill itu lebih enak operation skill apa? Kalau Aing Groot biasanya karena Aing Groot support bawa tameng, kalau nggak tameng bawa api neraka guys, bawa bakar-bakar. Tapi kalau misalkan nanti sudah keluar si hype ini, mungkin Aing Groot bakal pakai karena ini kayaknya nambahnya juga lebih cepat dari yang lain deh. Kayaknya ya Aing Groot kurang tahu. Tapi rasa-rasanya ini cepet banget. Atau karena Aing Groot nge-kill mulu gitu ya. Kita lihat saja seperti apa lagi nih. Semoga bisa dapat kembali sebelum match-nya berakhir ya. We lost the lead bang, setelah bisa kalah. Anjing, banyak gaya sih Amazon. Oh ya, dan informasi juga nanti di season 3 bakalan keluar si sabun guys. Si sword bakalan muncul guys. Dan katanya itu di si battle pass-nya itu bakalan keluar karakter yang sangat-sangat keren guys. Yang banyak orang inginkan guys. Nah, keluar lagi hype-nya. Mati. Oh, jadi kita begitu nembak nggak langsung mati ya si orangnya jadinya. Harus nunggu dulu digigitin sama si itunya guys. Apa sih namanya? Lebah-lebahnya ya. Lagi musuhnya cuy. Kalau bisa final kill cam-nya lah. Mana cok? Cok! Keburu habis, oi! Ah, siap. Loh. Ya. Loh. Oh, walaupun kita nggak kena, jadi seperti trap gitu loh, guys. Jadi kalau misalkan kita nembak asal, terus si musuhnya itu nginjek area tembakan kita, si lebahnya juga bakal tetap nyerang mereka, guys. Seperti itulah berarti. Mantap. Keren. Ya, itulah operation skill yang kita tunggu-tunggu di season 3 nanti, guys. Pokoknya jangan lupa kalian harus standby terus di Call of Duty Mobile dan Instagram indonesia.callofduty. Oke lah, segitu aja video dari Aing Groot untuk malam hari ini. Pokoknya jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Aing Groot biar Aing Groot makin rajin, makin semangat membuat konten-konten baru untuk kalian para kintil-kintil. Ya, segitu aja lah. Pokoknya, ciao bibs, ciao sinorita. Goodbye. Thank you for watching. Subscribe. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the best.